perempuan. Perempuan punya potensi dan fitrah untuk mengeluarkan 20.000 kata dalam sehari. Makanya seringkali identik dengan julukan tukang gosip. Sedih ya. Supaya potensi dan fitrah itu tak menjadi negatif, yuk kita berbisnis. Karena sesungguhnya di dalam bisnis kita bukan hanya mencari uang, tapi juga teman, ilmu, pengalaman, dan membuat diri semakin berkembang. Masya Allah, tabarakallah, tetap semangat wahai perempuan. Assalamualaikum.